Gimana jadinya huruf A dan A juga jadi logo? Ya, setelah cari referensi, udah banyak banget yang pake logo yang pake huruf A dan A. Oke, kita coba sketsa. Pertama, mungkin aku buat huruf A-nya dulu. Dan ya, kayak gini. Oke, selanjutnya coba kita buat huruf A-nya lagi satu. Taruh di sampingnya aja ya, kayak gini. Mungkin agar ada pengolahan bentuk, mungkin aku coba miringkan jadi kayak gini. Ayo tolonglah, masih kurang. Oke, mungkin coba aku balikkan aja ya, kayak gini kali ya. Jangan sampai aku membuang iPad lagi. Oke, lagi sekali, kayak gini. Tunggu, kayaknya masih bisa diolah lagi. Aku coba, mungkin... Jujur ini mantep sih. Oke, kita finishing, berikan tulisan, tuangkan beberapa mockup. Gimana jadinya? Ini dia, jadinya.